Konawe Selatan tak hanya dikenal akan wisata baharinya yang melimpah, namun Konawe Selatan juga mempunyai wisata alam dan wisata minat khusus yang dapat bersaing dengan destinasi wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Seperti Puncak Osu Mohai atau yang dikenal dengan sebutan Puncak Osmo. Berada pada ketinggian 287 meter dari permukaan laut. Walaupun pada peta topografi, nama puncak ini bernama Osu Asu Mohai, namun warga lokal menamakannya Osu Mohai. Osu Mohai diambil dari kata dalam bahasa Tolaki. Osu berarti gunung, dan Mohai berarti hangus. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Osu Mohai adalah gunung hangus. Jika kamu beruntung, maka akan menyaksikan bagaimana suasana dan sensasinya berada di atas awan. Bayangkan, kamu akan bisa melihat dan merasakan awan di bawah kakimu. Puncak Osu Mohai berada di Desa Leleka, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan. Berjarak 37 km dari kota Kendari dengan waktu tempuh kurang lebih 50 menit. Untuk sampai ke puncak, dilanjutkan dengan trekking mengikuti punggung bukit sampai pada top puncak. Lama pendakian kurang lebih selama 30 menit. Dari desa lokasi start pendakian, kamu akan mendaki kurang lebih setinggi 240 meter dengan jarak tempuh 1,3 km. Bagi kalian yang berada di Kabupaten Konawe Selatan, tidak perlu lagi jauh-jauh ke puncak lainnya yang serupa. Untuk menikmati lautan awan dari puncak, Desa Leleka mempunyai potensi alam yang luar biasa dan bisa dikembangkan agar menjadi tujuan para penggiat wisata minat khusus. Tetap jaga keasrian dan kebersihan puncak agar wisatawan berminat untuk mengunjungi destinasi ini. Salah seorang traveler mengungkapkan untuk sampai di titik puncak tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup. Pasalnya, para pendaki bakal melewati satu trek yang lumayan terjal. Selain menikmati keindahan alam, ia berpesan kepada setiap pendaki agar tetap memperhatikan dan menjaga lingkungan dari sampah maupun segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kerusakan alam. Sesama pendaki untuk ketika menikmati alam, mungkin yang pertama pastinya sampah. Dan selalunya kita menjaga apa yang ada di sekitaran puncak Osu Mohai. Dari Kendari, Hardianto, MacDot TV melaporkan.